Mana tempat Nabi berdoa dia sujud paling lama untuk nak minta tiga perkara sahaja. Jadi salah satu hak daripada tiga ni Allah makbul dua doa sahaja daripada Nabi minta. Satu doa hak Allah tak baginya, Nabi minta supaya umat dia ni tidak tikai lidah, tidak baloh. Jadi Allah tidak makbul hak tu. Selain daripada tu, hak kemarau panjang, hak bakar kemarau seluruh dunia, kebakar seluruh dunia mana memusnah ke, supaya zaman Nabi Sulaiman banjir besar ke apa tu. Hal lain tu Allah bagi, Allah Taala makbul. Hanya tu sahaja. Jadi tak peliklah kita manusia hari ni silap sikit pun balah, silap sikit pun kata, silap sikit pun macam-macam dah. Jadi kalau kita sedar hari ni bahawa setiap benda tu ada kerana Allah tidak makbul dengan doa Nabi, maka jadikanlah tu sebagai kesedaran kita. Okey, ini adalah ujian yang Allah Taala simpan untuk kita tengok dari segi kesabaran kita tu. Jadi ada salah, ada silap, ada suka, ada tak suka, kita mesti banyak bersabar. Ini sebab Allah akan balas, Allah akan makbul balik doa Nabi ni pada sesok, bukan pada hari ini. Jadi sepanjang kita duduk sama-sama ni pun kalau ada hak lewat, ada hak itu ke apa ni, biasa sahaja. Dah cuma kita pakat-pakat jaga di antara kita supaya tidak tertinggal. Okey. Nak masuk dalil dulu ke? Nak masuk, dia masuk. Tapi adik puan adik laki tu bagi-bagilah. Adik puan masuk. Beres boleh kita tengok. Tak apa. Tak tahu juga saya pun. Assalamualaikum. Ha? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Haji Ma'in duduk Mekah. Sihat eh? Alhamdulillah. Berapa hari dah? Sama ni, Zai. Sama eh? Kita pergi pukul 7 dan pergi pukul 10. Okey. Pada gimana pergi api kini terus ke Mekah atau kita elok? Pergi Mekah dulu. Akhir buat saya. Sekali tu tak? Sama saya, Haji Mahal kenal saya. Pernah dengar nama ni, Ustaz Abdul Jalil. Saya, Mutawif, apa guru cakap, guru agama untuk mana? Salam. Ah, salam lah. Terima kasih. Thank you.